Halo dulur, kembali lagi. Untuk kali ini saya bareng kedua Mas Rizky. Nah, ini adalah kedua owner, juga namanya sama, Mas Rizky dari wilayah Sembulung, Celuring, Banyuwangi. Masih satu kecamatan ya Mas dengan saya. Oh, siap. Mantap. Terus di sini juga ada friendnya siapa nih Mas? Mas Galang. Mas Galang. Nah, ini sesama hobi lur. Ini momennya cek sound bareng neng Tegalan. Tempatnya sadu ya Mas yo. Untuk nama soundnya adalah Panjul Audio lur. Nah ini untuk lokasi operator di sini sangat sadu sekali. Langsung kita shot dari bagian aksesoris. Sangat langka. Sangat langka ini. Mixernya mini lur, pakai Aslei FX402i. Dan equalizer DBX 215. Terus atas iki apa Mas? Parametrik. Parametrik rakitan alias nggawe dhewe. Nah, oke, selanjutnya kita akan review bagian speaker. Ini lokasinya speaker nyelempit lur ning gedang-gedangan. Ayo Mas Rizky kene Mas. Nah, iki. Wah, jan. Ora umum lokasine lur. Iki salon apa tower to, Mas? Wis meh ngrupangi. Wah, jan dhuwur jenengan, Lur. Teman-teman bisa lihat sangat tinggi sekali ini speknya, spek balap ini, Lur. Pakai 15 in to, Mas ini ya. Untuk lin array ada 4 box. Ini pakai apa, Mas? Pakai ACR 6 in ya. Twitternya juga pakai ACR. Terus 10 in ini pakai apa ini? ACR juga. Terus yang ini Mas. Ini 10 in ACR juga Mas. Ini bok apa tuh Mas kok nyeleneh ini? Eh? Bok ngawur. Wah. Boknya jumbo Mas ya. Terus bawahnya lagi ini ada bok apa Mas? SPL. Tapi custom Mas ya. Yang ini ditutup. Pakai 10 in juga. Ini pakai apa ini? Eh? Lali merek ya? Terus ini Mas yang bawahnya lagi bok apa ini? Coba dibuka Mas. Oh, mini scoop. Wah, ini jumbo sekali lur. Ini pakai 12 in mereknya apa tuh Mas ini? ACR. Sama Audak ya Mas ya. Mini scoop tapi ini lubangnya cuma di sini lur. Nah, ini kotak. Sama yang ini ya Mas ya. Ini sebetulnya boknya 15 in lur tapi diisi 12 in. Bok jumbo, speakernya mini. Wah, jangan rau umum lor, ngeri boke. Wes tutupan Mas. Terus yang paling bawah sendiri ini ada 15 in, speakernya pakai apa ini Mas? ACR. ACR juga. Terus iki bok apa tuh Mas yang bawah ini? Planer gak dadi. Bah, planer gak dadi. Lah yo planer kok angin-anginnya mek siji tuh Mas. Planer ganceng paling iki Mas. Lah ini lur planar tapi lubangnya cuman ini lur. Cuman ini sama ini saja. Biasanya kan ada 4 lubang ya lur. Dan di sini hanya ada satu lubang saja. Speakernya pakai ACR ya Mas ya? Pakai ACR, planar ganceng. Dan pelanggaran iki pokoknya planare. Pokoknya pelanggaran kabeh iki. Uduk-uduke dipasang wae kayak 15 kayak 12. Waya planar lubangnya papat kayak siji. Biar beda sama yang lain. Biar beda Mas ya. Terus iki waya lubang iki wetengan ditutup siji. Terus ini bok aneh, pokoknya serba aneh lur. Terus subwoofernya di sini pakai trafo 10 ampere besar, drivernya pakai Safari ya Mas. Finalnya pakai Sanken 4 set. Untuk midnya menggunakan trafo 10 ampere kecil, yang ini untuk mid lur. Terus untuk 12 i nya pakai yang ini trafonya pakai berapa ampere ini Mas? 5 ampere ya. Driver ya apa Mas yang ini Mas? Hoki. Finalnya Toshiba. Berapa set Mas Riki?
sisi 2 set. Oh, 2 setan ya. Terus listriknya sendiri pakai listrik apa, Mas? 900. Listrik rumahan. Lah ini kan di kebun jauh dari rumah, ngambilnya dari mana, Mas? Stop kontak di lor. Ini Mas ya. Dari stop kontak ini. Nah, ini lewat ini, Lur. Kabelnya ini. Ada berapa meter ini, Mas? Sumbungan pokoknya. Nah, ini dari sini lewat stop kontak lagi, Mas ya. Terus jalurnya ke sana. Nah, kita urut saja, Lur, seperti apa ini. Ini kabelnya lewat sini, Lur. Ini ya. Terus di sini ada sambungan lagi stop kontak, Lur. Nah, ini. Langsung ke sini, panjang, Lur. Melewati ini. Lalu di sini ada sambungan lewat pitingan, Lur. Nah, ini. Diambilkan dari sini terus ini ke sana ke rumah. Oh, ini ada sekitar berapa meter ini, Mas? 20 lebih kan ya, Mas? Soalnya panjang sekali ini, Mas. Apalagi sembungan-sembungan. Apa enggak rawan tuh, Mas? Soalnya kan ini speknya gede udah. Enggak rawan. Aman ya? Biasa saja. Tapi patut ditiru apa tidak? Sing niru monggo. Sing niru buat nomor-nomor. Bahaya soalnya, Mas. Wah, dan pokoknya horor, Lur. Kabelnya sembungan dari jarak jauh. Tapi ini nekat, Lur. Nekat bonek pokoknya. Pokoknya yang siap niru ya silahkan, yang nggak siap ya jangan. Pokoknya harus siap resiko lek, wis siap niru. Oke dulur, selanjutnya langsung cek sound saja dari Panjul Audio.
Panjul Audio nilai SPL nya DBC 110,3 dan DBA 103,3. Mantap lur. Sesuai tatanannya sangat tinggi, nilainya juga lumayan tinggi. Oke, terima kasih dulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.